kita melihat Zaid sudah berada di depan The Profix, sudah kembali lagi untuk memboncang-boncangkan udah perstapelan paling terkenal di seluruh tata surya ya kawan. Empat orang masih bertahan. Raipa mengambil sisi tengah langsung dibayai oleh Zaid kali ini. The Profix berada di belakang. The Pro Aksa mengeluarkan Dragon Ball, ternyata langsung tereliminasi. Zaid sudah berada di depan. The Profix membayang-bayangi Raipa kali ini, apakah terjadi penonjokan? Zaid terjebak kah? Kita akan melihat Zaid apakah mengeluarkan jurus Dragon Ball kali ini. Langsung untungnya masih selamat Zaid. The Profix mengeluarkan jurus Dragon Ball, apakah yang akan terjadi? Apakah yang akan terjadi? Raipa, Zaid, The Profix tereliminasi, terjadi lebayuan antara Zaid melawan Raipa. Kita akan melihat Zaid masih santai-santai mencari titik yang amat. Raipa belum ada terjadi pengemotan. Belum ada, halo Seron, halo. Raipa sudah berada depan. Tidak ada terjadi pengemutan kali ini. Apa yang akan terjadi? Zaid langsung ditunjuk jidat belakangnya kali ini. Raipa terjebak langsung mengeluarkan Dragon Ball. Mampukah dia mengalahkan Zaid dan langsung diratakan matang-matang oleh Zaid kali ini kawan. GG-nya nyana.